kami dari pihak sekolah dapat instruksi dari atasan bahwasanya untuk pelaksanaan pembelajaran tidak dilaksanakan di sekolah tapi secara daring atau BDR. Jadi anak-anak tetap berada di rumah, tugas tetap diberi oleh guru, tapi guru tetap datang ke sekolah bersama kepala sekolah untuk memantau keadaan sekolah kalau-kalau misalnya ada kejadian harinya. Terus memantau sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kemungkinan kan ada hal-hal yang biasa disempatkan ya. Kalau ada kejadian, ada gempa-gempa ini, ada orang-orang yang berpikiran negatif atau niat jahat untuk memanfaatkan situasi. Jadi kita sebagai guru dan kepala sekolah di sini tetap aja ke sekolah setiap hari. Kemungkinan siswa di rumah, tugas tetap.